cuma sepeda ringan. Enggak. Waktu itu sama Bunda. Bapak nggak tahu. Namanya self claimer saya. Self claimer namanya. Ya tadi kamu itu mengaku-ngaku self claimer namanya. Self claimer. Kalau Bunda juga? Ya tapi kan sekarang kan nggak ada Bunda. Sekarang Bunda. Setahun tidak bercengkrama dengan ayahnya yang menjalani hukuman, membuat Safia Ahmad merasa banyak momen yang hilang bersama sang ayah Ahmad Dhani. Karena itulah, setelah Dhani kembali ke rumah, Safia langsung menagihnya mengajari naik sepeda yang sempat tertunda pada tahun lalu. Melalui vlognya, Dhani memperlihatkan kebahagiaan putri satu-satunya saat ia ajari naik sepeda roda dua. Pancal namanya itu. Nah. Kiri. Kiri dulu. Hari kedua Via belajar. Waktunya lupa. Ketika sedang mengajari Safia naik sepeda pada hari kedua, Safia dan Dhani bertemu dengan Mulan Jamila yang baru pulang dari bepergian. Melihat suami dan anaknya di tengah jalan, Mulan pun ikut bergabung dan menikmati sore hari yang cerah dengan menggoes sepeda. Ini tuh naik sepeda sama Fia. Tuh, cuma saya itu lihat. Di sini main sepeda sama Safia. Itu adalah Bunda. Bun! Oh ini, ya kamu ke depan dulu, ke Bunda dulu ya. Bunda di situ kan? Oke. Enak ya? Sama aku yuk. Iya, janji ke kakinya, nanti berat. Biar Devi nyetirin ini, Neng. Kita naik sepeda berdua yuk, disunting. Wah, berat banget. Gak apa-apa. Ini rupuk. Sepeda aku turunin, Neng. Selesai menggoes sepeda, Dhani pun menanyakan kepada Safia target bisa naik sepeda sendiri tanpa dipegangi. Duh, ayah Dhani jangan bosan dong mengajari Safia naik sepeda. Jadi Fia kapan bisanya? Hah? Ini udah 2 hari loh. Lebih. 2 hari. Udah hari kedua ini. Besok hari ketiga. Besok sore ya. Masuk lagi ya.